Baik, pagi ni kita kembali ke Dewan dan Jubli Perak di Kuala Kangsar Perak ini untuk mengikuti aksi-aksi semifinal pencak silat yang berlangsung hari ini. Ada 9 perlawanan yang dijadualkan berlangsung di kelas E. Ini adalah bagi kategori putri kelas F melibatkan silat selangor sini. Yang dilakukan oleh Malahayati tadi. Dua kali dia berjaya melepaskan serangan. Malahayati sudah menerima teguran kedua, perlu berhati-hati untuk mengelak daripada kemenangan mudah pada pesilat dari Selangor. Catuhan cuba dilakukan. Bagi kategori kelas F ini, untuk berat badan antara 70 hingga 75 kilogram. Masuk lagi dalam pusingan yang pertama. Jadi selesai pusingan yang pertama. Ada sedikit kelebihan ketika ini, memihak kepada